Yang saya wawarkan tadi ya, anda masih lagi bersama saya juga ya, Farah Diana, penyampai untuk petang ini. Dan kita ada tetamu ya hari ini yang akan berkongsi mengenai hala tuju sektor pembangunan pelancongan dan sosioekonomi. Jadi bersama saya hari ini Encik Ibrahim bin Tambi, Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Perbadanan Labuan. Assalamualaikum Encik Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah sihat. Dan alhamdulillah ya, syukur kita dapat ke udara bersama hari ini kan Encik Ibrahim? Ya, saya. Iya, jadi seperti yang telah diwar-warkan tadi ya, jadi Encik Ibrahim akan berkongsi mengenai hala tuju sektor pembangunan pelancongan dan sosioekonomi. Jadi sebelum kita bercerita lebih panjang lagi kan, boleh tak Encik Ibrahim ya kongsikan apakah hala tuju pembangunan Labuan? Silakan. Terima kasih kita pada hari ini. Sama-sama. Pembangunan Labuan, jadi kita nak menjadikan Labuan sebuah wilayah persekutuan yang mampan dan sejahtera. So that actually hala tuju ni telah kita gariskan dalam secara holistik dalam blueprint pembangunan Labuan 2030 yang merupakan satu dokumen yang menyatakan secara komprehensif dan inklusif berkenaan dengan senario pembangunan wilayah persekutuan Labuan dalam tempoh 10 tahun mendatang. So ia akan berpandukan pada strategi ekonomi dan spasial yang bertemakan Smart and Sustainable Island City. So tentang teras pembangunan yang kita telah gariskan dalam itu, kita ada seperti memperkasakan perkhidmatan industri minyak dan gas serta perkhidmatan kewangan, sektor kewangan di Labuan, dan seterusnya memupukkan industri pelancongan dan pendidikan di Labuan. Walau bagaimanapun, untuk makluman DJ dan warga Labuan, sekarang ini untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor minyak dan gas dan sektor perkhidmatan kewangan, maka pihak Perbadanan Labuan dan pihak melalui Kementerian Wilayah, kita hendak memperbagaikan ekonomi dengan memperkasakan industri pelancongan dan industri sektor pendidikan di Labuan. Melalui insentif-insentif dengan memperbagaikan aktiviti-aktiviti di Labuan. Okey, baiklah. Bagaimana cara hala tuju ini ya boleh dicapai dan menguntungkan warga Labuan? Ini satu soalan yang apa juga agak mencabar juga untuk dijawab ya, DJ. Iya kan? Untuk kita capai maka komitmen daripada kerajaan tuan, kerajaan kementerian wilayah kita, itu juga kerjasama erat antara rakan-rakan kita di negeri-negeri berjiran, termasuk juga negara Brunei Darussalam. Dan yang paling penting ialah penglibatan warga Labuan dalam pembangunan Labuan itu sendiri. Dan secara jujurnya, masa kita melibatkan diri dalam aktiviti industri minyak dan gas dahulu, yang semasa ekonomi Labuan melonjak naik, kebanyakan peluang-peluang pekerjaan diraih oleh warga pada Sabah dan Sarawak, yang mana mereka telah ada institusi-institusi pendidikan yang berkaitan dengan minyak dan gas. So dengan adanya blueprint ini, kita harap pada masa yang mendatang warga Labuan lebih aktif menggiatkan diri dalam sektor pembangunan yang ada di Labuan. Sebagai contohnya, sekarang ini untuk makluman DJ dan warga Labuan, kita merancang. Kalau dulu kita lebih kepada menyediakan acara untuk tujuan pelancongan, tapi sekarang ini kita lebih nak menumpukan kepada penjanaan aktiviti-aktiviti supaya industri pelancongan ini akan mampan dan berterusan sepanjang tahun tanpa menunggu
tarikh-tarikh tertentu yang akan adanya acara-acara. Contoh dulu kita ada Labuan International Film Talent, kita ada Borneo Art Festival, kita ada Pesta Layang-Layang. So yang ini kita akan menunggu tarikh-tarikh tertentu untuk kita mengadakan acara. So untuk itu, perancangan kita ialah menyediakan tapak pesta yang baru di Kampung Layang-Layangan. Tapak pesta itu juga boleh digunakan sebagai tapak pasar minggu, boleh digunakan juga sebagai tapak untuk sabu sil, ataupun boleh juga digunakan sebagai pasar malam. Dan kita mengharapkan kalau dulu kita buat acara ini di kawasan bandar, so dengan adanya aktiviti-aktiviti di Kampung Layang-Layangan, maka penglibatan warga Labuan akan lebih banyak. Dan lebih dekat kepada aktiviti tersebut. Yang keduanya ialah kita bercadang dan merancang untuk menyediakan tapak memanah di Kampung Sungai Labu dan tempat berkuda di tapak Sungai Labu. Ini tengah-tengah waktu kita baru dapat tahu informasi ini sebab kita dalam proses perancangan dan mendapat keputusan. Yang ketiganya di Kampung Manika telah ada sekarang projek-projek sedang berjiat untuk menyediakan medan selera Manika, yang mana kat situ ada aktiviti barunya, dan di kawasan bandar tidak ketinggalan masih juga kita adakan. Kat kita telah menyediakan membeli beberapa kayak untuk digunakan sebagai aktiviti berkayak ke Pulau Papan dan patah balik. Kita harap dengan adanya aktiviti ini, maka aktiviti pelancongan di Labuan ini akan sentiasa ada. Sebab kalau kita pergi dekat Langkawi, kita ada aktiviti untuk dilakukan. Kita mengharapkan ini kita kebergantungan kita kepada acara akan kurang. Tapi acara tetap juga kita akan adakan. Itu secara ni untuk menguntungkan warga Labuan. Pertanyaan itu, kalau kita melihat statistik Labuan ni, Labuan ni secara negerinya kita berjaya lah bagi saya menjanakan pendapatan untuk negara sebanyak 7.6 bilion. Labuan ni menyumbang kepada negara. Kalau kita bagi dengan bilangan penduduk yang orang panggil sebagai per capita income, kita ni yang kedua tertinggi di Malaysia ni selepas Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu 77,000 per capita. Banyak ni. Dan si pendapatan penengah cuci rumah pun kita di Labuan 6,726. Dan tidak dinafikan jugalah untuk warga Labuan, nanti ada yang berkata ada juga warga-warga kita yang masih memerlukan bantuan. Sebab kadar kemiskinan kita juga agak tinggi di Labuan. Dan untuk makluman warga Labuan di luar sana, ke tahun hadapan kita akan menggunakan garis kemiskinan yang baru. So saya mohon warga-warga Labuan yang jatuh dalam lingkungan garis kemiskinan tersebut ataupun rasa-rasanya akan termasuk dalam garis kemiskinan tersebut, datanglah kepada Perbadanan Labuan, ada unit IC kita situ untuk mendaftar dan kita akan nilai atas kelayakan. Kita harap warga-warga kita yang memerlukan bantuan tidak terlepas ataupun terlepas pandang daripada menerima bantuan di Labuan. Iya. Ya, jadi yang ini bermula tahun depan lah kan, kepada yang ingin memohon untuk bantuan tu. Saya berharap jangan kita tunggu tahun depan. Kalau ada masa, kita berhubunglah dengan pegawai Perbadanan Labuan untuk sesi ekonomi, untuk pendaftaran pengarahnya. Tuan Helmi ada akan membantu, begitu juga Puan Salma, pegawai di bahagian sosioekonomi akan membantu dan berurusan dengan pejabat ICU yang ditempatkan di Perbadanan Labuan. Iya, jadi bolehlah merujuk ya ke tempat yang telah disebutkan oleh Encik Ibrahim tadi, dan itu juga dan tadi juga Encik Ibrahim dah pun kongsikan perancangan-perancangan juga ya untuk kemudahan warga Labuan ya. Baiklah, Encik Ibrahim boleh tak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan komuniti? Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Untuk pembangunan komuniti ini, kita merujuk kepada segala usaha baik di pihak perbadanan ataupun pihak kementerian dan begitu juga agensi-agensi yang ada di Labuan ini
untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti setempat di Labuan. Oleh itu, saya menyuruh rakan-rakan saya di agensi-agensi sama-samalah kita turun padang bersama melihat warga-warga Labuan kita. Mungkin ada yang di luar sana yang agak keberatan untuk datang ke pejabat, maka kita turunlah ke padang bersama-sama melihat warga di sana, mungkin dengan kesibukan kita yang ada di luar sana untuk menyara hidup. Maka kita sebagai warga Labuan atau agensi-agensi yang telah dimanahkan untuk bertugas, maka sama-samalah kita turun padang dan melihat warga Labuan yang memerlukan bantuan atau khususnya memerlukan bimbingan kita dalam menjadi usahawan. So, kejayaan program pembangunan komuniti ini amat bergantung kepada komitmen kita, agensi, begitu juga komitmen warga Labuan. So, kita tak nak nanti apabila disalurkan peruntukan, hanya tahun itu saja kita melaksanakan program tersebut. Tahun depan kita lupa. Contohnya, kita punya program komiti pertanian. Kalau kita bagi tahun ini, kita bagi program, tahun depan janganlah senyap. Kalau boleh, kita ada kesinambungan kepada projek-projek tersebut. Dan banyak bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan melalui agensi, begitu juga melalui kementerian kepada perbadanan Labuan untuk kita minta komiti, penglibatan komiti. Yang terdekat setelah kita minta ialah berkenaan dengan urban farming. So, itu pihak kementerian pun ada minta, dan alhamdulillah daripada Persatuan Peladang Utara dan Selatan telah mengumumkan cadangan. Dan begitu juga Jabatan Pertanian ada mengumumkan cadangan komiti-komiti yang boleh terlibat. Dan kalau ada lagi ada warga di luar sana yang ingin turut serta kepada program, sila tampillah kepada Perbadanan Labuan untuk kita sediakan program pada masa mendatang. Ya. Yeah. Jadi itu yang sedikit penerangan ya yang dimaksudkan dengan pembangunan komuniti ini. Dan adakah PL ya merancang sebarang program komuniti ya, terutama yang berkaitan dengan pembudayaan norma baharu dalam waktu yang terdekat ini? Ya, DJ sosial yang kita kat mana-mana kita dengar norma-norma baru ni. Yeah. So, selain daripada memakai pelitup muka dan penjarakan sosial, sosial ni dari aktiviti kita pun perlu ada norma barunya. So, kita pihak perbadanan Labuan terus melaksanakan program-program. Yang ini kesinambungan program-program kita semasa Ramadan hari itu, yang mana kita menggalakkan rider-rider untuk penghantaran-penghantaran. So, kita mengharap warga Labuan di luar sana akan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada, dan pihak perbadanan pada masa ini sedang bekerjasama dengan pihak UNSCAL untuk menyediakan lawang sesawang onestopbiz.com untuk kita sebagai portal kepada pihak pembeli, kerana dan gitu juga penjual. Sekarang ni dalam proses pembikinan. So, kita harap nanti even kata kalau supermarket yang ada tu, kalau bolehlah kita sama-sama dengan pihak penjual ini menggunakan sistem yang ada. So, kita galakkan belia-belia kita menjadi penghantar, sebab itu adalah satu cara yang akan menjadi lumrah kita, norma hidup baru kepada kita. Kalau di Kuala Lumpur tu, pembelian ubat gigi pun orang buat secara online. So, bisnes penghantaran merupakan satu bisnes pada masa akan datang yang pada emak saya akan terus digunapakai pada masa mendatang. Dan kita juga ada program secara pemasaran, program untuk usahawan digital. Kita menggalakkan penggunaan pemasaran secara atas talian. Itu pun sedang diusahakan oleh pihak Perbadanan Labuan melalui program pembangunan usahawan digital. Dan saya ambil kesempatan ini juga berkongsi kepada rakan-rakan dan warga Labuan beberapa produk-produk yang berpotensi di Labuan yang kita nampak hasil daripada usaha-usaha kita selama ini. Contohnya perusahaan ikan bilis di Berbuluh yang menjadi sambutan di Kuala Lumpur sebab ada ikan bilis yang mata birunya. Kalau dulu kita juga tahu ada ikan bilis mata birunya kan. Dan begitu juga di Berbuluh ada usahawan belia kita, Kume, yang menyediakan ikan bilis
dalam paket tu dia ada ikat paket yang mana kita perlu groom mereka ini untuk membuka perniagaan luar daripada Labuan. Dan kita berkongsi untuk makluman warga Labuan juga, kita bersama dengan pihak Bataras untuk memasarkan dia punya produk di Kota Kinabalu. So kita harap kalau ada lagi usahawan-usahawan muda di luar sana berkongsi dengan kita produk ni, supaya kita sama-sama cuba memasarkan produk tersebut. Yang ini kita juga perlu bersama daripada agensi Sting Pharma dan lain-lain itu untuk membantu usahawan atau belia kita memasarkan produk dia selain ke Labuan, keluar kepada Sabah, begitu juga kalau boleh sampai ke Semenanjung dan seterusnya ke luar negara. Yes, itu. Iya, jadi kemudahan sudah disediakan dan juga ini akan memudahkan lagi lah terutama usahawan tempatan kita yang berada di Labuan ini. Supaya mereka dapat memasarkan produk-produk mereka itu luar Labuan, bukan saya di dalam Labuan kan. Okey, baiklah, terima kasih untuk perkongsian daripada Encik Ibrahim tadi. Dan kita nak berhenti berehat seketika dulu, kita nak berhibur dahulu. Jadi untuk pendengar semua, jangan ke mana-mana, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Empat sajalah kan kita nak berhibur sekejap kan. Okey, kembali lagi bersama saya Farah Diana dan juga tetamu hari ini Encik Ibrahim bin Tambi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Perbadanan Labuan, ya, yang berkongsi mengenai hala tuju sektor pembangunan pelancongan dan sosioekonomi. Ha, steady lagi kan masih Encik Ibrahim? Yeah. Okey lagi bukan? Okey. Baiklah, soalan yang seterusnya. Umumnya, ya, kita semua tahu bahawa pandemik COVID-19 ini menyebabkan pelancongan seluruh dunia terjejas, ya. Jadi, boleh tak Encik Ibrahim menyatakan apakah perancangan Perbadanan Labuan, ya, dalam mempromosikan semula Labuan, ya, dalam pasca COVID-19 ni?
Yes, DJ kita. So untuk perancangan pelancongan pasca COVID adalah satu yang agak tough untuk pihak perbadanan lakukan. Kita tak tahu bila penghujungnya COVID ni. Betul. Dan pada sebelum COVID ni, kita telah merancang lebih kurang 100 program untuk dilaksanakan di Labuan. Walaupun bagaimanapun dengan COVID tu, maka saya rasa 90% program tersebut tidak dapat kita laksanakan disebabkan COVID. So untuk program pelancongan Perbadan Labuan pasca COVID ini, kita berharap untuk memperkukuhkan terdahulu pelancongan tempatan, lebih kepada pelancongan tempatan. Dan bagi saya, saya mengharap memang peringkat warga Labuan itu sendiri betul terlibat dalam program-program pelancongan. Dan saya apabila lalu di pantai daripada Sungai Miri, Sungai Pagar sampai ke Manika, alhamdulillah di hujung minggu macam semalam, ramai warga Labuan keluar, mungkin nak pergi shopping center ke apa benda, banyak dia punya SOP nak dilalukan dan risau. Ini alhamdulillah warga Labuan ini amat prihatin. So, itu kalau kita lihat ramai dah ke pantai. Kalau dulu kurang yang ke pantainya, pantainya terdampar putih dan bersih, tapi orang ni kurang, sekarang dah ramai. Begitu juga di layang-layangan, kita nampak ramai penduduk-penduduk Labuan, warga-warga Labuan beriadah di tepi pantai dan masih jadi menjaga penjarakan sosial, alhamdulillah. Dan untuk itu, pihak Perbadanan Labuan masih meneruskan usaha-usaha untuk membangunkan produk-produk di Labuan. Sebagai contohnya yang kami telah siap iaitu menaik taraf taman burung yang memakan belanja termasuk dengan pembelian burung lebih kurang RM1 juta, iaitu daripada peruntukan Kementerian Wilayah. Walaupun taman burung ini di bawah kementerian lain, tetapi pihak Kementerian Wilayah melalui Perbadan Labuan amat prihatin kepada agensi-agensi yang memerlukan kerjasama erat dengan Perbadan Labuan. Begitu juga pada masa ini, kalau ada yang pergi hujung minggu ke Museum Merin, tu sekarang ini sedang dinaik taraf. Dan untuk itu, untuk makluman sebuah, kita juga dalam merancang supaya kita ada Museum Merin ini menggunakan teknologi pintar dalam mempamerkan bahan-bahan pameran tersebut. Kalau sekarang ini kita melihatnya secara statik, ada teknologi di luar sana yang membolehkan kita menggunakan kita punya handphone, ditatapkan kepada ikan yang terdampar di dinding-dinding itu, tetapi dia boleh mengeluarkan maklumat dan ikan tersebut boleh nampak hidup. Nah, itu teknologi-teknologi yang kita panggil augmented punya teknologi yang membolehkan remaja-remaja ni minat untuk ke museum. Kalau kita nak pergi museum, kita tak minat sebab kita nampak barang sintetik. Yang itu dalam usaha kita juga. So, kita harap dengan adanya COVID dan cabaran ini membolehkan warga Labuan, begitu juga kaki tangan di Jabatan Pelancongan kita memikirkan cara-cara tersebut untuk diimplementkan di Labuan. Dan kita juga dalam peringkat penyediaan video pelancongan yang sekarang ini agak terjejas juga dengan COVID, sebab yang nak menyediakan video nak perlu datang ke Labuan dan berkenaan dengan SOP-SOP yang perlu mereka patuhi menyebabkan ada sikit kelewatan dalam penyediaan. Dan kalau kita buat syuting sekarang ni, DJ, di Labuan ni, dia agak tak ada orang, nampaknya sunyi sebab masing-masing amat prihatin duduk dekat rumah, jagakan kita, jaga diri kita. Dan selain daripada itu, kita juga dalam usaha mempromosikan geopark di Labuan. Masih belum ramai warga kita kenal kat mana tapak geopark, tapi kita saya maklumkan telah ada beberapa panel info yang telah diletakkan di tapak geopark, yang mana batuan-batuan ini telah melebihi usia 45 juta tahun. So, kita tak tahu selama kita duduk dalam Labuan ni, tapi ada pihak daripada Jabatan Mineral dan Geoscience telah membuat kajian dan kita dalam peringkat penyediaan dozier untuk menjadikan geopark Labuan ini sebagai geopark peringkat kebangsaan lah.
Dan yang lainnya, dengan bantuan pihak MOTEC juga, Kementerian Pelancongan, dia banyak membantu kita dari menjadikan, memberi peruntukan untuk menyelenggara kemudahan-kemudahan pelancongan di Labuan. Dan di terminal feri pun kita sedang menyediakan apa nama tu, gambar-gambar yang dah pudar tu kita dah gantikan balik, dapat yang baru. Okey, dan kita meneruskan operasi kita punya promosi melalui e-brosur, social media dan promosi dalam talian. Dan saya harap warga Labuan, begitu juga belia-belia Labuan, sama-samalah kita mempromosikan Labuan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempromosikan Labuan ini? So, dengan itu, belia-belia yang ada Facebook, begitu juga DJ kita, rakan-rakannya, tolonglah promosikan Labuan supaya ramailah datang ke Labuan ini. Ya, insyaAllah. Okey, baik, itu antara perancangan ya. Untuk mempromosikan semula Pulau Labuan ini. Dan baiklah, kita ada beberapa minit lagi ya, Encik Ibrahim. Boleh tak Encik Ibrahim menyatakan apakah bantuan yang diberikan kepada Labuan di bawah Cakna 4.0 ya, di bawah program pembangunan. Okey. Terima kasih sekali lagi DJ untuk inisiatif Cakna 4.0. Saya rasa dalam liputan-liputan abang yang mana yang bahagia Dr. KPE banyak menyatakan. So saya rasa kalau untuk saya ulangkan bantuan-bantuan yang diberi kepada warga di luar sana seperti pengecualian bayaran lesen, begitu juga sumbangan-sumbangan kewangan, sumbangan bakul-bakul makanan. Banyak dibuat, tapi untuk MPP Labuan kita pun ada menyediakan peruntukan sebanyak RM20,000 untuk pihak MPP di luar sana, menyediakan program memaklumkan rakyat berkenaan dengan program-program pencegahan COVID. Baiklah, itu antara bantuan yang diberikan ya. Dan baiklah, sebelum kita menutup tirai ya petang ini, difahamkan Perbadanan Labuan ya telah melakukan beberapa proses cabutan undi ya bagi requisition work secara dalam talian. Boleh tak Encik Ibrahim terangkan sedikit secara ringkaslah mengenai proses ini dan adakah ianya praktikal untuk dilaksanakan sebagai salah satu usaha membudayakan norma baharu? Alhamdulillah, sekali lagi dengan adanya COVID ni, kita bagaimana yang kita maklum kalau ada sesuatu yang apa nama tu akan ada baiknya juga. So dengan adanya COVID ni, kita berusaha untuk menyediakan platform membolehkan projek-projek ini dapat kita laksanakan dan mengurangkan perjumpaan secara fizikal dengan pihak-pihak kontraktor. Dan proses cabutan undi ini secara requisition bagi saya dalam talian ini amat kritikal untuk kita laksanakan. Dan proses requisition ini antara matlamat kita ialah untuk membolehkan kontraktor-kontraktor, terutamanya yang kontraktor G1 mendapatkan kerja-kerja. Sebab projek-projek requisition ini, kalau semasa COVID ini kita boleh buat cabutan sehingga RM100,000 punya worth projek. So pada masa yang sama, kita memang cuba untuk memberi kerja-kerja tersebut kepada kontraktor-kontraktor yang belum mendapat kerja di Perbadanan Labuan. Dan dengan itu kita harap kalau peringkat awal kita cuba nak bagi 100% ya kerja. Tapi walau bagaimanapun, sebenarnya kita dapati bahawa terdapat banyak lagi pendaftaran baru daripada pihak kontraktor. So, kita target hari itu peringkat awal 100 lebih, 180. Dan sekarang ni jumlah kontraktor di Labuan telah meningkat. Saya rasa dah sampai 200. So ada juga yang kontraktor-kontraktor yang masih belum dapat lagi projek-projek kecil untuk pada tahun ni. InsyaAllah pada tahun depan dengan kerjasama pihak ICU, dan kita ada peruntukan yang kita akan buat ni lebih kurang 1.5 juta untuk kita agihkan kepada kontraktor-kontraktor untuk mendapatkan kerja di Labuan.
Okey, baiklah. Dan dah pun 2.59 minit petang ya ketika ini, dan apapun itu dia perkongsian ya mengenai hala tuju sektor pembangunan pelancongan dan sosioekonomi daripada Encik Ibrahim bin Tambi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Perbadanan Labuan. Dan saya harapkan juga apa yang dirancang ya dapat dilaksanakan dan akan berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Kan? Okey, apapun terima kasih sekali lagi Encik Ibrahim sudi luangkan masa petang ini bersama saya dan juga bersama pendengar Labuan FM. Okay, terima kasih juga kepada DJ dan begitu juga Labuan FM, dan sama-samalah kita mempromosikan Labuan dan Labuan terus maju dan sejahtera. Iya. Yeah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, baiklah. Untuk anda semua, terima kasih kerana mendengarkan Labuan FM, dan sampai di sini tugas saya temankan anda dan